Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview gaji dari channel Matahari Pucat. Berapakah gaji per bulan maupun per tahunnya? Kita lihat datanya di Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di channelnya Matahari Pucat. Kita akan mencari tahu sedikit dari channel ini ya teman-teman, dari video terpopuler maupun video terlama dari channel ini. Yang pertama itu ada video terpopuler dengan judul Mukbang Kecubung Jangan Ditiru Berbahaya Konten Gagal, diupload 1 minggu yang lalu dan ditonton 360.000 orang. Kemudian bawahnya ada video yang ditonton oleh 218.000 orang dan diupload 10 bulan yang lalu. Kemudian bawahnya ada video dengan judul Rilis Puluhan Ikan Cupang ke Alam Bersama Presiden Cupang Diwei Gembel, diupload 11 bulan yang lalu dan ditonton 211.000 orang. Kemudian bawahnya Mencari Ular Ketemu Sosok Yang Tidak Diduga, diupload 10 bulan yang lalu dan ditonton 210.000 orang. Oke teman-teman, kita akan menuju ke video terlama dari channel ini. Yang pertama itu ada video dengan judul Survival di Hutan Jakarta Part 1, ditonton oleh 160.000 orang dan diupload 1 tahun yang lalu. Kemudian bawahnya Survival Makan Hewan Purba Part 2, ditonton oleh 55.000 orang. Kemudian bawahnya Makan Ulat Bulu Minumnya Perasan Pembalut Berdarah Part 1, ditonton oleh 85.000 orang dan diupload 1 tahun yang lalu. Kemudian bawahnya lagi ada video yang ditonton oleh 117 orang dan diupload 1 tahun yang lalu. Oke teman-teman, inilah sekilas video dari channel ini. Kita akan melihat gajinya di Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di Social Blade. Kita akan melihat statistik dari channel ini. Jadi channel ini telah mengunggah video sebanyak 110 video. Kemudian subscribernya itu 78.200 orang. Kemudian tampilan videonya 5.194.344. Kemudian untuk negara itu Indonesia. Untuk jenis saluran itu tipenya itu orang-orang. Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 24 Februari 2019. Oke teman-teman, kita lanjut ke bawahnya melihat statistik di Social Blade. Jadi channel ini mendapatkan B+ nilai totalnya. Kemudian untuk peringkat pisau sosialnya 397.192. Untuk peringkat pelanggannya 267.793. Sementara untuk peringkat penayangan videonya 745.619. Untuk peringkat negaranya itu di posisi 9.672. Untuk posisi jenis saluran ada di posisi 46.079. Oke teman-teman, kita akan melihat berapa gaji dari channel ini ya, per bulan maupun per tahunnya. Oke teman-teman, inilah gaji dari channel Matahari Pucat. Jadi channel ini tiap bulannya yang terendah itu mendapatkan 166 US dollar. Kemudian yang tertinggi tiap bulannya itu 2700 US dollar. Sedangkan untuk per tahun yang terendah itu mendapatkan 2000 US dollar. Untuk yang tertinggi itu 32.000 US dollar. Kemudian kita nanti akan mengalikannya dengan rupiah saat ini ya, yaitu posisi 1 dolar terhadap rupiah saat ini berapa, nanti kita akan mengalikannya. Jadi ini adalah posisi 1 dolar saat ini ya teman-teman, yaitu 1 dolar itu sebesar 14.139. kemudian kita nanti akan mengalikannya dengan gaji dari channel Matahari Pucat. Oke teman-teman, kita akan mengalikannya dengan kalkulator, yaitu posisi dolar saat ini kita kalikan dengan gaji per bulan yang terendah. Ini dapatkan hasilnya sebesar 2.347.074 rupiah.
Kemudian kita akan mencari tahu gaji per bulan yang tertinggi yang diterima oleh channel Matahari Pucat ini, yaitu sebesar Rp38.175.300. Ini adalah gaji per bulan yang tertinggi yang diterima oleh channel ini. Kemudian kita lanjut di gaji per tahun yang terendah yang diterima oleh channel ini, yaitu sebesar Rp28.278.000. Ini adalah gaji per tahun yang terendah yang diterima oleh channel ini. Kemudian kita akan mencari tahu gaji per tahun tertinggi yang diterima oleh channel ini, yaitu sebesar Rp452.448.000. Ini adalah gaji tertinggi tiap tahun yang diterima oleh channel Matahari Pucat berdasarkan data di Social Blade. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu video kita kali ini, yaitu review gaji dari channel Matahari Pucat. Jadi data ini hanya diambil dari Social Blade ya teman-teman, bukan sesuai dengan realita yang ada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya untuk mengetahui review-review gaji selanjutnya dari channel kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.